suara cowok? Jangan-jangan hantu. Eh, gue juga bisa dengar suara cempreng lo. Lo siapa? Snow, lo. Juliet, terus kita kenapa ini? Entahlah, tapi kayaknya apa yang lo rasain, gue juga bisa rasain. Hah, jadi nanti kalau gue mandi? Emang badan lo bagus? Iya, genit. Ah. Ada yang bisa jawab? Matang. Rasain lo sekarang. Ah, pedes banget. Lo ngapain? Ini pembalasan buat colok mata gue kemarin. Ya, Juliet, kamu maju. Hah? Iya, pedes. Thank you. Sama-sama. By the way, Vian, Sabtu ini kita nonton yuk. Sorry, gue ada janji sama pacar. Lo suka sama cowok tadi? Udah, gak usah sedih. Ntar gue traktir yang manis-manis. Gimana caranya? Kok lo tau gue suka es krim? Mungkin kita jodoh. Ngarep. Taruhan. Siapa takut? Besok jam 2 datang ke kafe langganan gue. Oke. Lo di mana? Di lift, bentar lagi nyampe kok. Gue duduk di pojok deket jendela ya. Gak ada orang. Loh, mana? Lo ngeprank gue ya? Kak, maaf, kakak gak boleh duduk di sana. Kenapa? Karena tempat itu milik seseorang. Saya lagi nunggu teman saya, Snow. Snow, Anda yakin? Iya. Tuan muda Snow meninggal di sana 2 tahun yang lalu. Apa? Nona muda, dia pengawal baru Anda. Anterin aku ke mall. Gak sekalian aja beli mallnya. Mall ini emang punya tunangan gue. Apa? Bapak? Tuan besar terkena serangan jantung begitu mengetahui sama perusahaan Angelo. Hah? Maaf Nona, tapi semua properti aset termasuk rumah Anda sudah disita oleh bank. Terus aku tinggal di mana? Lo mau ikut gua? Ini rumah lo, kecil banget. Ya terserah sih, kalau lo mau tidur di kolong jembatan. Ih. Makan. Itu apaan? Gua maunya steak wagyu A5. Kalau nggak mau, ya udah. Tapi wangi sih. Gue makan karena lo yang masak. Ini enak banget. Padahal cuma mie instan. Ah, kecoh. Ah, nasib gue gini amat. Kenapa tiba-tiba bangkrut sih? Lo gak minta bantuan tunangan lo? Gue gak mau nyusahin dia. Tau mukanya aja enggak. Kita dijodohin demi bisnis doang. Lagian, gue masih punya ini. Kejual berapa? 20 juta. Lumayan lah. Tapi udah gue kasih semua ke pengemis tadi. Ehem, agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Hah? Kasian soalnya. Terus ntar lo gimana? Tenang aja, gue udah dapet kerjaan kok, di kedai kopi situ. Hebat. Papa pasti bangga aku bisa cari uang sendiri. Eh. Makasih ya Snow, sekarang Juliet lebih dewasa. Saya jadi yakin dia bisa memimpin grup Capulet. Tapi apa perlu sampai pura-pura begini? Jadi kalian bohongin aku? Keterlaluan. Gue gak pernah bohongin lo. Lo sendiri yang gak pernah tanya gue siapa kan. Emang lo siapa? Dia Prestige Tom Holt Group. Tunanganmu. Jadi dia selama ini ada di dekat gue. Nona, ini perusahaan tunangan Anda. Tunangan apaan ketemu aja belum pernah. Aku akan diam-diam menyelidikinya. Kan nyangka putri grup Capulet kerja di sini. Hah, gagal dong penyamaran gue. Aku cuma pengen ngerasain kehidupan rakyat jelata. Kamu putri grup Capulet? Kalau bukan gue, emangnya lo? Baguslah, jadi identitas asli gue gak kebongkar. Nih. Itu bukan kerjaan gue. Lo lupa gue siapa? Lo lupa nama lo. Kurang ajar. Mau kemana? Pulang. Tuan Snow, lihat. Masa Juliet gak ikut lembur? Kan kerjaan dia udah kelar. Ngapain masih di kantor? Oh ya, saya udah baca laporan kamu, Juliet. Kerja bagus. Makasih. Awas saja. Ini dokumen Tete Wong. Berkas sebanyak ini lo suruh gue kerjain sehari. Lo bilang gak mau lembur kan? Ini klien penting. Kalau gagal, lo pasti dipecat. Program akan terkoneksi dengan AI. Kamu gugup ya? Ini presentasi pertama aku. Semangat. Snow. Semuanya akan dimaksimalkan. Sekian. Saya suka proposalnya. Ayo kita tanda tangan kontrak. Apa? Mari ke ruangan saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Kangen. Tolong jaga sikap. Kita lagi di kantor. Hah, mereka pelukan. Kamu hebat, Juliet. Apanya? Tuan Snow, dia punya hubungan khusus dengan klien. Itu? Kelakuan kamu gak pantas. Apa kamu gak punya orang tua yang ngajarin kamu ya? Beraninya. Pak Rusdi. Juliet itu putri saya. Sembarangan saja mau fitnah. Kamu dipecat, Tifa. Kamu lupa. Aku putri dari grup Capulet. Sejak kapan Bapak punya dua putri? Juliet itu putri semata wayangku. Anda ketua grup Capulet. Jadi PT Wong? Iku cuma anak perusahaan kecil. Apa? Jadi gimana calon tunanganmu? Gas. Udah puas main-mainnya. Tunanganku. Ini kan kamar gua, dia suka-suka gua lah. Dia suamiku, tapi... Udah sampai, Mbak. Kembaliannya ambil aja, makasih.
Vian, kapan sih kamu putusin Juliet? Sebentar lagi. Begitu saham grup kapulet, ada di tanganku. Mimpi. Sayang, aku bisa jelasin. Cih, biarin aja. Lagian juga dia nomor 33. Siapa juga yang mau jadi nenek pengantin? Gua. Dia kan? Woi, ini punya lo. Ah, dasar mesum. Enak aja, dia lebih tumpukan baju gua. Mau ngapain? Mandi. Lo gak lihat gua juga mau mandi? Ya udah, mandi bareng aja. Hah, apaan sih? Pakai. Mau kemana pakai begini? Temenin gua ke acara. Juliet, lu masih ada muka buat datang. Gue punya undangan, perusahaan gue masuk nominasi. Apa salahnya? Wow, tanpa lo Vian juga bisa sukses. Sedangkan lo cuma nikah sama cowok gak modal. Dengar aja, bentar lagi juga nama Vian disebut. Penghargaan Platinum jatuh kepada Stormhold Group. Kepada Tuan Snow diharapkan naik ke atas panggung. Apa? Bukannya dia cuma supir taksi online ya? Snow, tolong gantiin gue narik penumpang dong. Gue kebelet boker, anjir. Gak mau. Gue traktir garu-garumpo Helena deh. Sama sepotong mas ref ya. Deal, alamak. Penghargaan ini akan saya berikan kepada pengantin kecil saya. Hah, ini apa? Itu cincin, kamu udah terikat sama aku. Ingat ya, cuma aku yang boleh jadi pengantin kamu. Janji. Lo kemana aja selama ini? Jadi dia. Titip absen ya, lo mau kemana? Cabut. Bolos kurang 5 poin. Bye. Oh, kira lo bisa kabur. Bu, di anak 10C. Ih, Juliet, kamu lagi. Lari keliling lapangan 20 kali. Awas aja. Rasain pembalasan gue. Jadi lo yang kemesin ban sepeda Snow. Iya, kenapa? Kasian tahu rumahnya jauh. Ya tinggal tambal aja kan? Dia gak punya papa. Mamanya cuma tukang jahit. Dia kerja nyatat pelanggaran siswa buat dapat uang saku dari sekolah. Hah? Boro-boro buat tambal ban. Buat makan aja susah. Kayaknya gue kelewatan deh. Maaf soal sepeda lo. Jadi itu kerjaan lo, pergi sana. Gua mau ngeles sama lo, sejam 50.000. Minggu libur. Oke. Aduh, lapar. Ini buat lo. Makasih. Nomor 7 gimana? Kalau pindah sama dengan jadi minus. Ternyata dia ganteng. Lo liatin gua mulu, emang di muka gua ada jawaban? Alamak. 2 jam ya. Kamu nabung buat apa? Aku mau kuliah di kampus SS. Itu kan jauh banget. Yap. Kalau gitu, aku juga. Eh. Aku suka sama kamu, aku mau selalu dekat kamu. Janji ya kita sama-sama terus. Mulai hari ini Snow sudah tidak bersekolah di sini lagi. Kenapa, Bu? Katanya keluarganya pindah demi menghindari hutang. Snow, kamu pembohong. Kau sudah bawa semua kan? Udah, Mak. Jaga diri kau baik-baik di asrama. Mama kok rasanya tidak tenang ya? Jangan khawatir, Tante. Suara ini. Saya akan menjaga Juliet. Snow. Maaf, aku udah bikin kamu nunggu lama banget ya. Aku udah janjikan, kita bakal terus sama-sama.